Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Pagi ini, sambil-sambil saya buat live, sambil-sambil saya nak opak biskut raya buat. Tak gaya ni, khabar-khabar, nak raya pula dah kita ni. So, kita nak opak biskut lah. Okay. So, kita nak menopakkan biskut-biskut. Alright. Ini nak lapak biskut dia. Ok, assalamualaikum semua. Selamat pagi, tanya dulu kat komen clear tak saya punya live untuk pagi ni. Clear ke clear saya punya live untuk pagi ni? Jerama apa? Line clear. Okay. Saya pakai The Baker Milak dengan Zanus. The Baker Milak dengan Zanus. Ya. Yeah. Okay. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Ada breakfast belum? You ada breakfast ke belum? Okay. Nak buat biskut ni. Apa dia, bila tik dia nak buat biskut ni, lakukan ni kita kena masukkan tepung. Tapi jangan masukkan semua. Gitu deh. Jangan masukkan semua. Masukkan separuh. Separuh lagi kita kena aduk pakai tangan deh. Okay. Separuh lagi kita masuk, kena aduk pakai tangan. Jangan masukkan semua deh. Okay, siap. Sebentar saja. Siap dah. Selagi kita pakai aduk pakai tangan, ya memang gitulah. Itu orang kata air tangan eh. Air tangan. Pastikan jari-jari tu geraklah waktulah kuku tu. Nalak kuku rupanya selepak. Kuku sebaya memang tak boleh hilang kuku sebaya. Gitu deh. Kalau dia nak pakai plastik, nak pakai glove, Saya tanya. Bila saya tanya ni dia memerlukan orang kata kelebihan ni lah kelebihan jari jemari, okey? Berbeza orang kata dia. Walaupun resepi yang sama, air tangan tu sangat memainkan peranan, ya. Sebab benda ni yang akan buatkan biskut kita tu rasa lain. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Dia rasa macam saya macam ya yeah, ini ya yeah. Macam satu hari aku tak bersiaran ni. Sibuklah agak. Asal lagi dia lagi tu ya. Okey, inilah air tangan ni. Inilah air tangan.
air tangan yang membezakan. Okay, kalau macam style saya lah, bila buat biskut ni, kita kena, macam saya gunakan jari jemari. Pastikan jari jemari tu bersih molek lah. Narak ke kukus bayar pun tak saya juga. Okay, narak ke muda kami. Lepas tu, gi jambe. Lepas tu, gi atas dia gitu eh. Tak pernah kena lah. Sebab benda ni kita melibatkan makanan. So, bila melibatkan makanan, pastikan bersih molek deh. Okey, sambil-sambil kita aduk tu, uli-uli, sambil-sambil kita masukkan tepung. Jangan masukkan semua deh. Walaupun kalau dia goyak 100 gram, baru 100 gram ke. Main tepung tak. Jangan masukkan semua. Sebab nanti takut nanti kita punya adunan kita terlebih keras ke. Biskut apa hari ni? Biskut saya biasa lah. Saya topak biskut saya lah. Kok krisis aman sebab banyak sangat sebab permintaan. Okey, so kita main topak-topak. Sambil-sambil bowl kita ni bergerak. Sebab kalau tak bergerak, berarti dia statik ini. Dia punya adunan, dia tak sekata molek. Kalau macam sayur, setelah sayur, tidak ada. Okey, kalau macam kita dah pusing duduk ni kan, kita dah habis dah. Habis dah. Kali kita pun lekat, kita kena ambil sikit dah. Ambilkan sedikit gandum. Tepung gandum sikit. Jangan ambil banyak-banyak deh. Walaupun dia tak cukup lagi sebabnya dia lembek lagi ni. Dia lembek. So bila lembek kena ambil sikit lagi deh. Oh, tidak. Ayah ni. Can you help me? Buka dah. Assalamualaikum Nori, akak nak tanya kenapa kek bila kita keluar dari oven dan kita terbalik atas radai dia jadi mengecut bahagian bucu kek, bahagian tengah elok. Buat kita apa lah? Kena sama-sama paling nasi. Thank you. Bawa ni kek kopi tak? Gul pasal. Tak tahu ni masuk lah. Cik boleh tahu? Cik. Tidak. Jadi. Tidak. Oh, jadi tak mahu nak ubah. Adalah. Tidak semua. Kena jaga kebersihan. Yo. Kalau bersih lah. Okay. Akak buat kek gila tak? Kek marble. Biasa kalau kek marble dia tak mengecut kak. Dia tak mengecut. Akak buat macam mana permulaan? Nak tahu juga akak buat macam mana permulaan. Permulaan akak buat kek tu macam mana? Akak adun ke dia? Akak adun apa? Kita nak kena pasti benda tu permulaan dulu. Macam mana akak adun? Telur dengan gula ke? Majerin dengan gula ke? Mana akak adun? Kena tahu juga kak adunan tu macam mana. Okay. So bila you order biskut ni nak buat dia untuk nak bagi dia ranuh, nak bagi dia sedap. Okay. Apa yang saya kena pastilah eh. Sebab sebelum ni pun saya dah buat bisnes biskut ni. Lama dah saya buat bisnes biskut. So, pastikan dia punya adunan tak melekat. So, adunan kita. Okay lah. Okay. Oni ni warna putih dulu. Bentar. Kita dah join yang 99 tu kak. Noris, bila aktiviti selanjutnya? Baru dapat yang free tu je kat WhatsApp. Sekejap lagi join saya punya Zoom. Sebab saya nak share permulaan buat business.
sebabnya ramai dah yang tanya no ni, macam mana saya nak buat bisnes? Saya tak reti nak buat bisnes. Sekejap lagi saya ajar you all. Permulaan apa step yang permulaan, macam mana nak buat. Kita ajar dalam Zoom bentar lagi deh, 11:30. Siapa yang join saya punya apa tu single pun ada Zoom deh. Tengok pastikan alert dekat kita punya group tu ada link Zoom yang diberikan oleh team saya. So nanti pukul 11:30 Zoom dengan saya. So jangan lupa download dulu application Zoom tu. Lepas tu boleh join Zoom bersama dengan saya lah. Nanti kita share lah info-info yang terbaru, apa yang you all dapat, apa semua. Nanti kita share dekat Zoom sekejap lagi deh. Share lah. Ini pun tak lebih. Ini tak cukup, ini lebih. Okay, so you all kena pastikan putar kena betul boleh. Mana kat tak tadi you yang dia punya marble dia tak jadi. Mana kak? Akak buat macam mana dah? Akak buat macam mana akak punya apa tu? Putar tu. Akak putar macam mana? Akak ingat tak? Macam mana permulaan akak putar? Akak cuba ingatkan balik kenangan macam mana akak buat mula-mula tu lagu mana akak buat? Macam mana akak buat permulaan? Apa yang akak putar mula-mula ni? Mula-mula kali tu, apa yang akak putar? Akak putar gebrio. Mula dengan tepung ke? Gebrio akak putar. Sebab dia naik-naik kak. Dia naik-naik. Naik orang lain cara. Naik orang lain rentak. Raya ni ke? Habis school lah kak. Hari ni berapa bila ni? Hari ni 4 lah kak. Esok 5 pasal 2 dah kelatih. Hari ni 4 kita nak raya tak apa 20 hari lagi kak. Tak ada kak. Kalau kelatih ni kak menghitung hari lah kak tadi.
Biskut apa yang ni saya top up untuk saya ni? Crunchies almond. Okey. Crunchies almond ni. Alhamdulillah dah lebih RM100,000 dah. Saya punya pengeluaran. Saya pun tak jangka benda ni. Ya Allah Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Usaha, usaha pasti ada. Pasti ada menemui kata titik yang menghappikan lah kata ni. Saya putus asa, saya pun tak putus asa. Sebab benda tu memang berbeza daripada yang lain. Okey. Siapa yang nak saya bantu you all boleh je naik je PM ataupun klik link bawah. InsyaAllah kita akan bantu you all buat sampai jadi ni. Klik je link bawah tu. Nanti kita akan PM you all. Alright. Dan jangan lupa yang mana yang join, yang grab saya punya PJJ untuk kali ni, single PJJ pun akan diberikan 4 kali coaching dengan saya leh. Okey, kita akan bagi link Zoom. You all boleh masuk dah bersama-sama dengan group ekonomi. So kita meramaikan, dan yang paling penting bukan ramai-ramai saja, tapi ada input yang dapatlah. InsyaAllah benda tu bermanfaat dan you all boleh bawa benda tu, ambil sebaik mungkin lah. Kalau you all seorang bisnes, buat bisnes, ambil poin-poin yang saya akan share sekejap lagi ni. Banyak-banyak benda kita akan share. Jangan dibimbang. Siapa yang nak saya bantu boleh je klik je link bawah tu. Share. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Terima kasih kak. Share. Terima kasih. Dah lagi kalau boleh nak lagi dek. Eh, saya ada something nak share kat you all. Saya ada something nak share kat you all. Ain. Dalam pick up big laptop tu. Ada bekah ambil mana? Ada big laptop tu. Buka. Ada bekah. Ain. Ya Allah Akbar. Kata saya tak mengharapkan balasan tau tu. Saya tak mengharapkan balasan tapi tu. Saya tak mengharapkan balasan tapi terima kasih banyak-banyak bagi kampen kat saya. Adalah. Saya kata nak bantu usahawan kecil ataupun peniaga kecil. Saya bukan nak kata review yang berbayar dah. Saya membantu untuk benda ni. Tapi ini ya Allah. Saya pun kata terharu lah eh. Saya tak mengharapkan balasan daripada you all. Okay. Saya membantu you all untuk menaikkan benda ni. Dan alhamdulillah bila mana saya buat kata saya share sebab saya rasa Gampis ni is the best. Dan membantu saya untuk buat kek jadi cantik molek. Sebab apa saya tak buka lagi. Kalau dia nak buka lagi, sekejap saya buka leh. Buka dulu lah, kita buka leh. Saya pun tak suka. Dan saya tanya dia macam mana dia punya bisnes. Dia kata, ya Allah terima kasih banyak-banyak. Dia kata kat saya, terima kasih Noris banyak-banyak. Dia sendiri panggil saya Noris. Padahal ke masa muda tu, tak ada pun. Dia tak kenal lagi saya. So, saya kata, saya tanya dia macam mana dia punya bisnes. Okay kalau dia kata, terima kasih banyak-banyak. Sebab apa? Sebabnya follower Noris banyak bantu saya. Saya tak sangka you all pun support dia. Ya Allah Akbar. Thank you dia. Thank you selalu support saya. Adalah. Saya pun terharu lah kata ni. Terharu. Banyak gila dia bagi kapis kat saya.
banyak sangat. Kalau you all nak dapatkan dengan dia boleh, Makcik Ida deh. Makcik Ida, nanti saya akan bagi link dekat saya punya page. Nanti kita akan bagi. Baiklah, sangat. Saya tak mengharapkan balasan, tahu tak? Saya just share benda. Oh, sedapnya bau, ya Allah Akbar. Oh, dia memang sedap. Weh, dia bagi. Dia bagi bunga baru. Dia bagi bunga baru, ya Allah Akbar. Dia bagi bunga baru lah. Aduh. Cantik tau dah. Ya Allah Akbar. Dia bagi banyak gila kat saya. Waktu pun ada lagi. Banyak lagi, tahu tak? Banyak lagi dia bagi kat saya. Saya tak mengharapkan balasan. Serius lah. Saya buat, saya share benda ni. Saya tak mengharapkan balasan langsung. Tengok ni. Oh, saya tak mengharapkan tau tak? Dia bagi saya free kat saya. Saya tak kata benda ni saya sebab saya guna. So bila saya guna, of course benda yang baik saya share. Tengok banyak lagi bagi pula dah kat aku. Tu ya Allah Akbar. Ni bunga baru dia bagi kat saya. Nampak jadi gila. Nak letak atas kek. Daknya bau. Nanti saya bagi link. Siapa yang nak ni nanti saya insyaAllah saya akan bagi deh. Banyak sangat dia bagi kat saya. Ya Allah Akbar. Tapi lagi tiga ada dia bagi. Aduh. Terima kasih banyak-banyak deh. Kalau dia tonton saya, dia tengoklah saya, terima kasih banyak-banyak. Saya tak mengharapkan balasan. Saya share pun benda yang baik. Benda yang baik kita share lah kata deh. Okay, sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat ke orang. So, benda yang baik, benda yang boleh saya share. Sebab benda ni tak ada kat kedai deh. Sebab tak, benda ni tidak ada. Gapis ni tidak ada dijual di kedai. Tak ada deh. Kalau ada pun yang biasa-biasa je. Yang biasa je. Yang biasa-biasa je kalau ada pun. Okay. Yang biasa-biasa sahaja ada kat kedai. Yang ni memang lain daripada lain. Sebab itulah saya sangat kata suka dia punya gampis dia lah. Macam-macam ada. Gila lah. Kalau tengok audio tu memang gila sangat. Memang macam-macam ada. Saya pun kata sayur-sayur tak ada lagi. You put baru dah. Mari saya tengok. Ay, buka segar apa ni eh. Buka saya apa ni? Saya tengok-tengok. Ya Allah Akbar. Bagi pulak dah kat aku. Ayolah kalau dia boleh tahu address ni. Makcik Ida ada apa ya? Bila saya tanya dia, dia punya bisnes macam mana, dia kata terima kasih banyak-banyak daripada follower-follower Norris yang order dengan saya, malah repeat order lagi. Ya Allah Akbar. Itulah kata dia. So terima kasih banyak-banyak yang kata yang support dia juga deh. Okay, kita support each other. Kita support each other. Pak Mo nak tanya pendapat sikit lah. Rezeki tu nari tu lah. Saya tak nak. Dia kat orang gapo pun. Saya buka-buka pintu maling, petai maling. Saya tengok, ay, buku saya gapo ni. Saya tengok nama saya. Saya tengok, ay ya Allahu Akbar, bagi pulak dah. Tu pun tak habis lagi. Ni pulak dia bagi, tahu tak? Ni pulak dia bagi, ni dia bagi. Bagi pulak, ha. Ya Allah, terima kasih banyak lah. Saya agak ni, saya akan tu orang bagi ke? Agak iya, ha. Lagipun dia memang comel lah. Dia senang yang kata. Bila kita nak dekor kek ni kita tak tahu bela. Tak tahu nak dekor dengan apa. Ni lah. Dekor dengan bunga-bunga letak daun-daun sikit. Dia pun ada jual dekor bunga-bunga. Dia pun ada jual bunga-bunga. Daun-daun apa semua. Macam-macam lah dia jual. Topper. Nak pelik-pelik pun ada. Rezeki yang tak sangka tu lah. Rezeki yang tak sangka dia. Kamu nak tanya lah, nak tanya pendapat you all ke? Kalau sebab saya nak tambah nombor baru. Nombor mana sesuai? Nombor mana yang okey? Maksud dia Sefcom ke, Messi ke, you mobile ke? Sudah you all bagi tahu. Tahan lama tu nak, tahan lama. Tak ada masalah sebab dia keras. Lepas tu dia bakar lama. Benda tu tak ada masalah. Ada kata ada expired tapi lambat lah. Boleh-boleh tak tak. Kata sebab dia bakal lama. So bila dia bakal lama, dia tahan lama lah. Sama kot kalau you all buat kirapih pun. Kirapih Sarawak tu ke?
Kenapa kau lama? Sudi dah lama lah. Ah, gitu deh. Lama dia makan tu. Nak tanya pendapat you all lah. Akak buat tahan setahun, ha? Saya tak ada nak buat lah, kak. Ha. Tak ada nak buat benda tu. Eh, nak cotek-cotek tu ambil masa, kak. Oh, banyak kerja. Eh, gitu. Kita support lah, kata dia. Semua benda nak orang kata nak buat berlaku. Kalau kek buat okey lah. Orang lain support orang kata peniaga kecil. Gitu. Kalau kita tak support demo, demo nak siapa ya nak support. Gitu deh. Saya terharu sangat orang kata benda tu orang kata you all pun support dia. Sebab dia kata terima kasih banyak-banyak follower Norris. Banyak beli dengan saya. Lepas tu bukan setakat beli. Repeat order. Ya Allah Akbar. Terima kasih lah ke. Rezeki orang kata ke. Rezeki tak salah alamat. Benda yang baik kita share. Gitu. Tapi tak bakar Norris. Eh tak bakar. Macam tu bakar. Dia bakar lama. Kalau saya belajar dulu memang saya belajar ke benda ni. Tapi malang lawak. Sebab lambat. Sebab dia kena koteh-koteh gitu. Kita ada banyak kerja air lagi. So, belilah. Lagipun kita support lah orang lain kan. Eh, nak tanya Pak Mo ni. Nak tanya Pak Mo. Salah Norris biskut apa tu baru tengok. Crunchy Salmon. Nak tanya, lain mana yang molek? Selcom ke? Siapa saya nak tambah? Saya nak tambah kacau nombor dek. Saya nak tambah nombor untuk ni. So, saya nak beli. Sebelum saya nak beli ni, saya nak tanya pendapat you all. Selcom ke? You mobile ke? Maxis ke? Digi ke? Yang mana yang molek? Yang mana yang okey? Komen kak. Yang mana yang okey? Pasal pun nak pakai. Eh, ada yang boleh jual lagi? Sama yang nak beli. Ada kau kamu? Nombor. Nak beli mana? Oh mana orang boleh? Telekom ke, Maxis ke, U-Mobile ke, Digi ke, apa yang boleh ni? Yang tak berwarna kata. Tempat saya tak ada masalah. Good bandar juga. Kau mau duduk kapur tu. Tanya juga duduk kapur tu. Lain mana okey. Akak guna SOS. Alhamdulillah okey. Maxis. Eh kalau you mau pakai okey. Saya ni pakai Selcom. Selcom okey je. Malah nak pakai Selcom untuk pangang. Nak tukar yang lain. Messi okey? Messi. Masa macam tahu lah. Messi. Messi okey om. Masalah ni ada ke jual? Ada ke jual singkat? Ada ke jual singkat? Saya tak tanya nak khas untuk benda ni eh. Untuk buat benda ni. Akak pakai you mobile okey. Rasa pun sedap macam tu lah. Rasa macam mobile. Loni ni ada ke jual? Nampaknya pergi kat tak ada pun kutuk. Kutuk
kok kau lah dia. Timber lah. Kau beli payu lah. Beli lipat jepun payu. Lipat jepun kedai roya je. Lipat je macam ni. Alah lah. Kedai tutup ni. Kedai pun tak buka sekarang, lockdown lagi. Kedai pun tak nak masalah nak beli telefon. Tapi menghayu pun dia jual telefon. Tak masalah, masalah lagi. Dia cuba dah. Jika saya jual telefon, tak apa. Tak tambah telefon. Lalu ni pun boleh beli. Singkat je. Tengok kat dulu eh, macam eh. Lagi kali-kali. Masa tidak. Masa nak pakai you mobile lah. Masa nak pakai you mobile lah. Sebabnya untuk nak buat WhatsApp je. Sebabnya tak terhandle lah ni eh. So rasa kena tambah lagi lah. Kena tambah lagi. Kita tambah dulu satu tengok macam mana. Kalau tak ada lagi kena tambah lagi satu lagi. Tengok macam mana.
ajar ni, siapa yang nak saya bantu you all, boleh je tekan je link di bawah tu deh. Tekan saja link di bawah tu, insyaAllah kita akan bantu you all. Macam mana you all nak buat kek, jadi macam mana kata kita bagi pula yang mana yang join saya punya single dapat free e-book, buat biskut sebab kita nak gaya, okay? So kita bagi e-book biskut, okay? So macam-macam ada dalam tu. Ah, Ibu Ugis. Ijiji Ugis, okay. Oh, pinjam Ugis juga. Gini lah you all, kalau you all kata sebarang pertanyaan boleh klik di bawah tu maksudnya. Saya ni kan banyak kali orang nak mikir tau dah. So kalau you all sebarang pertanyaan boleh klik je di bawah tu. Gitu deh. Nori akan nak tanya, hari tu nampak Nori post kek coklat mos di KL, tak hancur ke kek tu? Tak ada agak masalah Nori tu, dia nak tanya gitu saya. Siapa tu eh? Kita orang masing-masing sebab sibuk kan dengan kelas apa semua, tak ada. Nak tak tadi kalau menanya. Tanya bertanya. Dahlah hari ni cuti, ki saya kalau KL cuti hari ni. Tak jumpa esok. Banyak. Esok ha. Tak jumpa juga esok. Mungkin hari Selasa jumpa. Juga pokok je. Bawah tu ataupun taik je PM, insyaAllah kita akan bantu you all buat sampai jadi. Ok, buat biskut ni dia tak boleh nak bakar, dia tak boleh nak buka lelah pun dia. Nanti nak dekat nak dekat bakar baru kita buka. Sebab dia lambat juga nak metik-metik apa semua. Biskut ni dia tak sama buat kek. So, tak nak buka lagi. Kalau you tengok apa saya pun tak ready lagi untuk buka dia. Okay. Dia rasa kalau tak bantu topi pun tak apa dah. Sebab dia memang mos dah. Sebab tu saya kata, saya pun heran biar ajaib. Saya tak nak tahu sebab apa, sebab saya letak dalam freezer tapi dia still lembut. Aku tak tahulah dia magic ke beliau. Okay, dia magic ke beliau. Saya tak tahu waktu. Okay, yang tu memang kata gitulah kata dia. Buat step yang betul, insyaAllah benda tu. So, bila kita letak, kita dah kata ikut je, follow je step tu. So, dia akan jadi mos dah. Sebab tu lah kita letak dalam freezer pun. Dia mos, dia tak
dia patutnya saya nak buat kekekau. Tapi dia tak jadi kekekau macam batu tu, tak jadi. Ha, dia lembut, dia lembut. So, kalau tak letak topi coklat apa, tak sedia topi coklat pun tak apa dah. Sebab dia memang cukup lekat dah. Ha, tu pun saya buat sebab kata saya letak tu sebagai tambahan je tu. Saya bagi tu sebagai tambahan. Saja je tu. Takut dia nak makan lebih lagi ke topi coklat tu. Yang ini tu apa lagi? Tanya-tanya. Oh, tak ada. Tak ingat menanya weh. Tak ingat menanya. Oh, gitu cara canai tu bagi yo sama. Kalau ni orang kata dia ada lah, ni ada dah kak. Kak kerja ada juga dah kak. Ni orang kata secara kata hop. Apa yang ada di tangan? Ha gitu. Apa yang ada di tangan kita guna jelah. Kalau nak beli tu kak banyak buluk lah. Kena beli buluk. Ha gitu. Ni pakai jelah. Hop ada mana ada. Pakai jelah kak. Yang penting kena pastikan biskut kita ni rangup. Kalau tak rangup, tak sedap juga. Kalau manis sangat, tak sedap juga. Kalau kita punya ni, kita punya adunan kita ni manis ke. Dia kalau kita buat bodoh-bodoh gini tak apa ni, tak belum siap lagi ni. Belum siap lagi. So, kita kena pastikan jangan terlampau manis sangat. Kalau terlampau manis pun sebab kita nak letak topi pula di atas dia ni. Ha, jadi tak payah nak manis-manis sangat. Sebab nanti kita nak letak kopi coklat, dia manis pula. So dua kali manis, ai gerak kaki kan. Gerak kaki. Ayo tu dah pukul ke mana ni. Gulo-gulo pukul banyak dah kak. Sebab kita nak biar kata biar adil. Maksud dia tak ada lah terlebih sini mani. Lepas tu kita letak topi pula mani pula Allah kak. Mani sangat lah kak. Tak sibuk. Kita nak biar kata biasa-biasa je biskut kita ni. Tapi dia kata rangup dan jangan tawar lah. Nak kata biasa-biasa tapi tawar. Tak sedap juga. Tak sedap juga. Kosong, tak sedap juga lah. Biskut kita ni, dia kalau kosong, dia tak sedap lah. Dia kena ada tambahan campuran dalam ni, baru dia sedap. Gitu. Kalau orang tepah biskut memang kena rasa tak bagi manis sangat. Yo. Tak bagi manis lepas tu campuran dalam dia kak. Dia jangan kosong kak. Bila kosong ni dia tak kena kak. Dia kena ada kerangupis sikit. Tama-tama kalau kita nak sedap je kita kena masuk nestem. Kita kena masuk konflik. Lagi sedap lah kak. Kalau bos cakap kosong-kosong gitu, kurang lah. Kalau nak masuk macam kelapa boleh, tapi kelapa dia tak berapa. Dia yang fresh-fresh tak apa. Tapi kalau untuk tempoh lama, kalau melibatkan kelapa ni, dia mula-mula dia rasa rangup dia tu. Tapi bila dia tak tahan lama macam kita masukkan nestem gitu. Sebab dia cepat rasa tengok. Gitu deh. Biskut ni. Kalau nak buat masukkan kelapa.
Yang penting saya dah dapat sama dia raya tu. Itu saya nak. Saya nak guna. Guna gila ya. Baru kita pun rasa ish telah aku nak main seluk-seluk ni, lepas tu nak bakar tengok bolehlah kata dengan kepanasan oven tu. Kita kena main gitu tak? Tidak tak nanti oven kita terlampau panas pun tak boleh kok. Ha gitu. Dia gani ni dia kena try. Dia kena try, kita kena tahu berapa lama panas ni, lepas tu berapa kita punya kepantasan kita buat hijau. Kalau kita nak main sini nak perawat kau ni pun betak suak. Memek. Nampak tak? Kak siapa karet? Siap lagi. Eh. Nampak tak? So dia kena cepat. Buat kerja kena pantas sambil berbuah tu. Hei. Tengok kaya ni. Sambil-sambil ni. Kalau boleh reply WhatsApp pun boleh tu. Buat. Orang kata kena buat kerja tu kena pantas lah. Pantas. Cepat rasa. You akak masuk tu semua nori. Sebab bendanya dekat rumah beli siap-siap. Itulah kata dia. Okay, siap. Okay, siap. Ayolah nak cari sopik ni sini, weh. Apa eh? Oh, kita jual mana sopik besar ni? Apa eh? Tak jual mana? Okay, buka. Kita buka apa dulu. Okey, dah bakar suku ni kena tengok ni kalau kita panas apa ni. Boleh masuk mentah je. Okey. Siapa yang nak dapatkan ni pun boleh. You klik je di bawah tu. Sebenarnya di bawah tu boleh lah kau. Okey.
Link di bawah itu boleh semua. Yang ni saya buat dua perisa, coklat dengan vanila. Dia banyak step. Dia nak buat sekut ni, dia kena banyak step. Baru dia start dia. Dia banyak step. Nak kena adung, nak kena terak, nak kena celuk, main celuk-celuk. Lepas tak siap dengan celuk ni, kena letak pulak, coklat ke, gapo. Dia baru sedap tak? Kalau kau setakat kosong-kosong gini, sedap juga. Tapi kita nak biar rangup lagi. Nak kena rangup lagi. Kita kena ambil trik tak? Sebab apa? Sebabnya takut nanti dia lama sangat panas tu, tak boleh juga. Abang kita ni terlampau panas, tak boleh dek. Terlampau panas pun tak boleh juga. Dia tak berapa nak panas pun tak boleh juga. Haa, gitu dek. Kalau kita letak kelapa kering ni. Ini putih telur ni. Telur. Okay, siap. Sudah siap. Yang ni memang tak ada, yang ni memang tidak ada.
Yang ni saya buat pun yang orang dah order. Dia bagi limited biasa kan? Dia bagi premium kan? Oh, barang premium. Apa yang nak order boleh je klik di bawah tu. InsyaAllah kita akan bantu you all. Okay. PJJ ke biskut ni tak ada, tak ada tak? Tak ada, ni tak ada deh. Oh, itu lagi tak ada. Bab sikit sangat ni. Aku dah banyak JJ. Oh, aku takut deh. Eh. Kan? Tak ada tak? Yang ni memang tak ada deh. Tapi JJ tak ada. Tak ada. Yang ni memang yang malangnya nak buat biskut ni, nak order dengan orang seterah boleh. Klik je di bawah tu. Gitu. Ni pakai minyak ni kak. Telur ni. Telur putih ni. Ah. Biskut ni je tak bubur telur kak. Dia sapu pun sampai sikit je. Dia tak bubur telur ni. Tanpa telur kak. Kalau nak order untuk raya haji, bila last post? Apa deh? Tuh, main. Last post kan, main? Last post. Ah, gitu deh. Last post pulak deh. Oh, dah lalu dah kak? Main last post pulak dah. Pahit sebab orang raya. Ah. You tanya, kak ni tanya last post bila? Last post segera ni. Last post untuk raya haji. Ni kita buat pun orang ada kak? Aku ada lalu lah sipir kak. Tolong susu lah pun kata kau malu kau kak. Oh kau dah kak. Tunggu lah kau eh kak. Alah lah. Main lalu lah gitu kak. Nyanyo lah. Tinggal lah kau orang. Okay. Tinggal bah lah tadi. Tinggal kau bah. Ayo ku buat orang order kak. Siapa nak lalu kau kata. Klik ni bawah. Apa nak join nak saya bantu join PJJ pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita bantu you all. Memang hari ni banyak deh. Kalau ekonomi tu memang banyak hari ni deh. Saya akan share kat you all. Kalau siapa tak masuk tu memang susah. Pemuang nak masuk. Ha, kita nak bantu sedaya upaya. Tapi kalau you all tak nak bantu diri you all, saya tak nak anggap. Saya minta maaf banyak deh. You all jangan nak mengharap benda tu jatuh ke bumi, jatuh bawah bak daripada langit jatuh ke bumi, memang taklah. Ni rumah mimpi deh. Kalau tanpa usaha, tanpa you all bertindak, tak jadi gapo juga. So, orang bagi kelah ni, masuklah. Allah lah, apa eh. Dia susah sangatnya benda. Tahulah. Kita bagi advance dekat you all, tahu tak? Kalau you all rasa benda tu you all appreciate, terpulang dekat you all. Kalau you all rasa malah aku, terpulang. Terpulang. Allah penuruh kau ni pun. Minta apa pun sebentar deh. Berok ni.
kita. Apa buat orang lagi ni? Betul ya? Abang saya mentah je mana. Waktu lama sikit. Waktu lambat sikit mana. Boleh lah nak buah-buah kan tadi. Buah-buah sikit. Amat kemih. Beci pun boleh lah. Cuma akan ni sikit je. Sikit je tu. Tu pun telur putih. Sikit je. Dari dia tak bubuh telur pun. Tak bubuh telur pun. Siap sebentar eh. Bakar sebentar ni tak lama sangat lah. Nak aku sejir pokok kek dia. Ya, biasa aku ni. Ah, gitu. Apa nak saya bantu boleh je klik je link bawah tu, insya-Allah kita akan bantu you all. Klik saja link di bawah. Dia sudah dia masuk kaca-kaca gitu ke. Sebabnya kita masuk kaca sikit. Kalau rasa dia ni gerai kan? Tanya pun, tanya ke? Haa, tanya. Okey. Lori nak tanya Li untuk ekonomi hari ni tak ada ke? Eh, masaknya tak ada, ada lah. Dari grup ekonomi lah, tengok grup ekonomi, link. Tengok kodok orang kata dia. Link tu ada dalam grup. Siapa yang join grup ekonomi tu, link tu ada dalam grup. So masuk link tu, jumpa link tu, tengok dek molek. Aku tukar orang lepas. Tengok molek dek tu. Tengok dek molek. Alhamdulillah, ni tengok ada. Eh, tengok ada. Janganlah you all duduk-duduk orang semua-semua je. Ya Allah, Akbar. Saya nak bantu you all. Tapi kalau macam ni lah mentaliti, tahulah. Tunggu je, tahu tak? Tunggu je. Tak apalah, tunggu Nori lah. Tunggulah, tunggulah. Mentaliti tahu tak? Kena ubah. Jangan nak tunggu orang semua je. Okey, bagi, 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 bagi. Sampai bila, Kak?
Sampai bila nak sesuatu, kena cari benda tu, faham tak? Jangan tunggu orang suruh, jangan tunggu orang bagi, hah ni nak buat, hah ni. Paruklah kak, sampai bila-bila kalau kak kata saya ni tak erti nak cari customer, sampai bila-bila kak? Sampai bila-bila? Tukar kak mentaliti, tukar mentaliti. Buat sesuatu, jangan tunggu, jangan nak maju aja tunggu, suruh aja kak. Ekonomi tu, aku tengok link tu. Jangan tertukar dengan orang yang lepas sebab dia tak sama deh. Link Zoom tu tak sama. So, akak kena buka link tu dekat group. Lepas tu nanti tunggu je 11:30 jam lagi, saya akan masuklah Zoom. Saya tunggu masuk ke sabarlah. Setiap lagi ni, saya nak bakar-bakar. Nanti saya masuk akan lama tadi. Insya-Allah deh, sabim deh. Dek. Kita nak bakar sekut. Nak bakar sekut dulu, lepas ni kita masuk lah. Saya masuk lah, jat sak bimbang. Sak berbimbang. Asa nak buat pun diraja lah. Nak buat puding raja. Bisa banyak. Okey, saya nak buat puding raja. Pasal macam nak pakai puding raja. Puding raja. Banyak lagi macam le bereh ni. Apa nak rasa Francis Emma ni? Boleh, bagi padu buat tu. Celup. Assalamualaikum Doris, kak dari Penang. Kak dari Penang. Kak macam mana kak? Kak punya keadaan sekarang. Saya ni ke keadaan dekat Kelantan ni fasa kedua lah kak. Kita tak tahu fasa kedua ke video lah kak. Tak tahu lah hidup perlu diteruskan kan eh. Akak punya keadaan dekat Penang macam mana kak? Okey ke? Rindu kak lagi atau peringgi orang kata dia. Best pun dia ajuk.
Ya. Ya, punya raja. Eh, maha, weh punya raja, weh. Tengok urut. Aha, semuka pun berapa ya. Mungkin berapa ya, berapa puluh ya. Sebab punya raja ni, dia kena... apa dah? Dia kena pakai pisau. Kalau ada jalan mah. Ha, jalan mah. Eh, awak celup ni. Yang dipinai tak berapa okey lagi. Akak dah gomel lah kak. Lagi mana-mana. Haa. Tahu lah okey kak. Buat nega dari rumah. Gitu deh. Ayolah buka-buka tepi jalan kak. Tak reliver kat lo ni kak. Buat dari rumah je kak. Nega dari rumah lagi ni orang kata dia. Senyap-senyap boleh piti gitu kak. Nak tak kedai pun, kedai pun tak ada orang kak. Biar kita buat ni, buat orang tu. Harus sedap kak. Kita nak nego ni kak, buat orang tu. Bukan kata, buat dulu, lepas tu tak tahu. Mempah, tak laku. Tak sih kak gitu kak. Tak sih. Buat orang tu kak, harus sedap. Nego ni. Bersama dengan guru ekonomi. Siapa yang join saya punya guru ekonomi, jangan lupa masuk Zoom bersama dengan saya. Sekejap lagi kita akan share permulaan nak buat bisnes, apa yang perlu ada, teknik yang macam mana, apa strategi, apa yang permulaan kita nak buat. So get ready dengan buku pen kau terpulang dekat you lah. Zoom sekejap lagi dengan saya 11:30 pagi. Yang mana yang join boleh dapatkan link tu dekat grup ekonomi deh. Yang single PJJ minggu depan kita akan jumpa. Okay? Minggu depan. Alright. So, okay lah. Saya nak undur diri dulu. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi petang nanti. Pukul 4 petang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.